皆さんこんにちは。ベタン。ini rumah aku baru. Rumah baru aku. Iya. Yang biasa aja ya. Nah, hari ini aku mau share tentang renovasi di Jepang. Kayak gini loh. Yuk. Ini apaan tuh banyak banget kayak gini? Apa? Ini? Biru-biru itu. Ini berusil. Bukan, berusil. Makanan dong berusil. Berusil. Karena kalau apa renovasi banyak apa ya? Ini. Apa itu? Ya, sampah-sampah. Ah, debu. Ya, debu. Jadi kotor kan? Iya. Jadi kita apa ya? Sikut. Oh, dilapisin. Ya, pakai, dilapisin. Pakai. Bukan karpet kan itu? Bukan cuma karpet aja. Di atas ada juga. Jadi mau share ya. Oke? Okay? Itu ada tuh. Apa? Itu kan blusitnya. Ini blusit. Nah, itu apa? Nah, terpal ini. Kayak terpal gitu. Ya, seperti plastik bag loh. Enggak apa? Kata aku naik. Apa? Enggak keras. Ya, enggak keras. Namanya juga plastik, Neng. Ya, kalau keras bukan itu. Plastik, itu yang lain. Mungkin kalau malam jadi keras kali. Kayak ini. Nah, ada alat-alatan. Peralatan ya. Iya. Apa itu baut-baut gitu ya? Jadi hari ini kamu mau nunjukin servis Jepang gitu. Iya. Lagi renovasi rumah. Iya. Mau udah kasih lihat aja. Ini mau sampai ikut. Dilepasin. Ikut. Ini dilepasin semua loh, tuh lihat. Dilepasin lagi, dilapisin semua. Tuh lihat temboknya. Lihat enggak temboknya? Iya. Kenapa kamu pakai masker? Karena ada orang. Tuh. Ada cushion. Supaya enggak lecet ya? Iya. Gimana, Pet? Apanya? Gimana, Pet? Itu cuma ditempel doang. Tempel doang? Coba aja kamu buka. Oh, iya ya? Iya, cuma ditempel doang. Oh. Tuh, tebal. Pintar, cocok. Mau beli juga kamu? Buat kamu. Ya, jadi naik. Naik ke atas. Yang direnovasi lantai 2 kan? Hmm? Lantai 2. Ya, lantai 2. Oh, sibuk buat orang tuh. Ibu. Yuk. Ayo. Mana? Sini. Udah ada tembok. Ada temboknya? Iya. Temboknya udah jadi ya, jadi kamar. Udah jadi. Ya, sini juga. Mana coba kamu masuk ke dalam. Oke, masuk. Kita punya apa? Furniture. Jadi mereka apa siapin gini. Oh, supaya debunya enggak ya, kena gitu. Iya. Nah, ini juga ya. Apa itu? Tip-tipnya. Oh, iya ya. Ditempel itu. Semua. Udah cover ya? Iya, di cover ya. Kalau ada furnitur supaya nggak kena gitu, biar bersih. Satu minggu lagi ada apa ya? Apa itu? Ini pintu. Ada pintu, ada magic. Ini iya. Temboknya tuh udah tuh, temboknya tebel loh. Tebel banget loh. Sebelah sana. Mana? Iya ya. Berapa senti tuh ya? 15? 18? 15? Keras ya? Iya keras. Walaupun belum malam. Ini benar-benar lapisin semua tuh ya? Iya. Tuh. Kan? Kalau Indonesia mah yang penting temboknya jadi. Oh itu tuh. Ada relnya di pintu tuh. Iya sini. Ah buat sliding ya? Kalau ada pintu, ya mau buka, di sliding terus simpennya di sini. Ya. I see. Oh ini relnya di atas ya cok? Iya. Bukan di bawah. Di atas. Iya, di bawah nggak ada kan tuh? Di bawah nggak ada. Iya. Lucu kan? Biasa aja sih. Ya kayak gini. Mana? Tubuhnya kayak gini. Bukan tubuh. Apa? Kayu? Kayu? Ya, sisa kayu. Oh, sisa kayu. Jadi ya mereka bikin yang gini ya. Hah? Oke, yuk. Lihat dulu. Dia listrik juga. Kabar semua. Oh, peralatan elektronik. Ya kan? Sini. Nah. Nah, ada juga vacuum cleaner loh. Supaya yang kotor bisa nyedot yang kotor. Iya.
pikiran kamu itu loh, pikiran kamu itu loh. Ya, ini tutup semua loh itu. Coba ke dalamnya kayak gimana? Dalamnya kayak gini nih. Oh, dalamnya dilapisin juga tuh, lihat tuh. Semua ya? Iya tuh, barang elektronik sama itu kasurnya dilapisin, heeh. Luar biasa sekali ini. Habis Jepang gimana? Luar biasa bagus. Luar biasa. Asli bagus banget. Iya, wih. Ini nih. Aku bisa masuk. Bisa. Ngapain, Neng? Aku bisa lihat siapa orang. Ada siapa gitu. Buat ngelihat monitor gitu ya. Yuk. Tapi hidupnya. Ya kan? Ada orang. Ini. Hai teman-teman, ada juga nih. Hai. Pas banget ada orang. Pas banget ada orang, serius ini. Pas banget. Ayo. Ayo turun dulu. Ini buat ke lantai 3, guys. Thank you. Dia juga punya standing. Oh, dia juga punya. Pas banget ya. Gak kayak lain. Guys, tuh bunyi apa nih? Ayo, bunyi apa? Ini lagi ngecas baterai ini obeng otomatis ya. Mesin obeng. Lagi ngecas itu, ada bunyinya. Wah, ada colokannya di sini. Obengnya ini tadi nih. Aduh. Ini obengnya. Guys, masih kedengeran kan di atas tuh? Heeh. Brio. Sikat gigi? Bukan. Nih, gue juga bagian dari tukangnya. Soalnya gue juga mau masang ini buat apa? Curtain apa? Curtain apa ya? Apa sih ini? Sebutin tuh, lupa namanya. Apa ya? Pokoknya begitulah ya. Ini. Ikat. Bukan ikat. Jadi ini mau masang beginian buat di samping di sini nih, buat di sini. Oh, jadi gitu. Jadi mereka punya kerjaan, gue juga punya kerjaan. Yuk kita pasang. Ini sebenarnya simpel aja. Gimana? Karena ini udah ada siltip, bukan siltip sih, isolasi. Jadi tadi gue udah ngukur. Ini langsung kita pasang aja. Ini buka aja. Buka aja. Tapi sebelum kita buka, kita tandain dulu nih. Tandain dulu. Gimana kira-kira? Dan kita gak punya ini apa, meteran. Jadi, jadi manual ya. Ya kira-kira aja, manual. Kira-kira aja. Yang gampang kok dibikin ribet. Mendadak. Gampang aja ya. Nah, dulu susah-susah. Iya dapur. Ini aja kan, kurang lebih. Ini kore. Gini kan ya. Gini. Ukurannya gimana sih? Tangan kamu enggak beda ya? Iya, enggak beda sih. Enggak ganti ukurannya. Sama kok. Sama? Ya, kurang lebih di sini deh kayaknya. Kurang lebih di sini. So. Oh, ya di sini aja lah, di sini. Oke. Di situ. Nih, kita buka. taberu? Oishii? Enak? Enak? Kurang lebih di sini. Udah tempel aja. Oh iya. Aduh. Enggak tahu udah kemana beda. Aja. Beda. Kira-kira aja. Kira-kira? Kira-kira tapi benar-benar kira-kira ya. Yes. Wah, pokoknya kurang lebih di sini aja ya. Udah kan? Jadi kan jadi agak bagus kan. Daju bukan. Daju dayo. Udah kan? Cocoa khawatir yo. Cocoa khawatir. Tuh, jadi cakep kan tuh, lihat. Ya kan agak bagus sedikit ya. Udah lanjut lagi kita ke sini. Kayaknya kurang lebih di sini deh, cocok. Kayaknya. Sini. Oh iya. Di sini juga ada sih. Jadi kurang lebih. Satu tangga. Aku di sini aja deh, kamu di sana. Aku di sini. Kamu di sana? Iya. Mana? Lebih. Kalau enggak salah 40 cm deh. Hai. Di sini. Terus? Di sini. Kurang lebih di sini. Di sini nih. Ini gimana bukanya lagi? Ya.
Aku makan dulu. Susah tuh. Oishi. Bantuin dong. Ya. Aduh, kok yang mana, gampang mana? Dibikin ribet sih. Aduh. Gampang. Lupa kali. Harus siapin dulu. Oh ya, emang kamu ini cocok. Udah kurang lebih di sini ya. Di sini ya. Ya. Nah, salah lagi. Mushi. Enak? Enak dong. Belum tahu dia rasanya kayak apa. Jangan gerak-gerakkan ya. Jangan gerak ya. Jangan miring maksudnya. Ya, posisinya menjadi beda loh. Agak miring dikit sih kayaknya. Ya, miring ya. Iya kan tuh agak. Ada. Kelihatan ya? Ya, ada space-nya sini. Tapi udah enggak bisa, udah ditempel soalnya. Udah enggak bisa dibuka tuh. Miring. Enggak apa-apa lah, enggak kelihatan soalnya. Oh. Miring loh ini. Aku kelihatan loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Siapa lihat? Iya, siapa okay, juga okay. Mau ngelihat kayak gituan. Ya. Oke. Okay. Sini lagi. Oh. Gitu ya. Ya. Bagus kan? Eba. Ya kan? Jadi kamar. Aduh. Aduh. Jadi deh itu. Iya, itu lihat di sini. Situ. Satu dan dua. Dua. Pas kan? Dua. Kayaknya ukurannya pas kan kira-kira juga sih. Iya, pas loh. Oke, kita lanjut lagi kerjaan berikutnya. Memasang ini kamera CCTV. Oke. Okay. Udah ada sih di bawah. Di parkiran udah ada, kita mau pasang yang di dalam. Oke. Supaya bisa ngintip. Tukang di sini tuh siapa tuh? Pokoknya gede tuh. Oh. Lagi pasang kamera CCTV. Ya. Lagi pasang kamera CCTV. Jadi bisa lihat ke sana tuh. Oh, bisa lihat jadi muka ada, kamu. Jadi kalau ada orang aneh macam Syaco, jadi kelihatan bisa lapor ke polis. Keren kan? Ini bisa diakses langsung lewat cloud. Oh. Ya. Karena gue ini punya skill IT, jadi makanya kita juga harus manfaatkan IT. Bisa kick di sini? Woi. Ya. Ada pasang lampu di sini kan? Ini lampunya juga pakai remote loh ya. Ada remote-nya di sini nih, Cak. Buat mati nyalain lampunya. Beneran lampok ini asli. Ini buat kunci ya? Terus bisa kunci gitu. Pintunya besok saya cok. Dia 15 cm kayaknya cok. 15 cm ya? Iya. Temboknya? Oh, tembok. Ntar bakalan dilapisin ini. Wallpaper, nah? Wallpaper. Jadi kayak gini nih. Jadi kayak gini. Oke. Okay. Begitulah kerjanya. Orang Jepang cepet banget emang. Cuman waktu 2 hari ini kelar ini bikin tembok ini sama pintunya ntar ya 3 hari lah. Cepet banget asli. Kusen ini namanya kusen. Cocok. Oh ya kusen. Biasanya kusen. Cepet. Cepet banget ya. Tapi berapa ya, jam? Karena kerjanya efektif, efisien, bayarannya jadi mahal cocok. Nah biasa aja sih. Ini bikin tembok kayak gini juga kan? Kasih tahu nih ya, kasih tahu teman-teman ya. 100 mal? Ya habis cuma bikin tembok 2 sama pintu sliding gitu. Kalau Jepang kan mahal, apa-apa mahal.
Terutama kayu-kayu mahal loh. Percaya nggak? Kayu itu mahal. Oke, sampai di sini dulu video kita ya, vlog kita tentang renovasi rumah. Ini jarang-jarang banget kan ada vlog orang Indonesia gitu, renovasi rumah harganya berapa gitu, jarang-jarang loh. Ini bentar bakalan dibersihin lagi, jangan-jangan, nggak usah khawatir. Besok udah kelar ini, besok kelar. Ini bakalan diambil semua. Ini cara masangnya kayak gini aja. Pasang gini doang. Oh, jadi di atasnya udah lepas ya? Ini karena ada ininya aja, ada temboknya. Oh. Coba lihat nih, aku copot ya ini. Oh, gampang ya. Pasang lagi ya. Gampang dapat. Oke, sampai sini dulu vlog kita kali ini. Thanks for watching. Always be smart. Bye-bye, Caca. Bye-bye. 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 Wah, ada monster. Assalamualaikum, Tokyo. Bye-bye. Nih, coba deh. Kayak gini loh. Kesini. Ini tadi udah dibikinin kuncinya tuh. Kan kayak gini. Ini sama sini kan? Jadi kunci gitu. Buka. Simpel kan? Kalau di sini pakai kunci biasa, pakai anak kunci gitu, apa bapak kunci gitu. Oh ya gitu ya. Cepet banget mereka kerjanya, serius. Oh, Syacho tahu enggak? Itu orang-orang tukang yang kerja di sini. Rita, mereka enggak pakai toilet toh. Oh, kenapa? Serius? Ya itu karena enggak boleh pakai toilet pemilik rumah gitu. Aku nggak bilang nggak boleh. Bukan, emang aturannya begitu. Siapa yang bilang? Emang gitu. Manernya orang Jepang itu. Kalau kerja di rumah gitu ya, rumah orang itu tadi kan mereka ini kan keluar gitu kan? Ya keluar. Itu ke toilet. Oh, aku pikir jalan-jalan. Bukan, pakai nyari toilet umum. Oh iya ya. Ya serius, mereka nggak pakai kan masih bersih gitu. Ya bukan mau ngecek ya, tapi kebetulan aja. Karena emang aku pernah ngobrol sama orang yang tukang, katanya emang mereka nggak pakai toilet. Oh iya ya. Kalau pengen pipis atau apa gitu kan, mereka cari toilet umum. Wah. Itu Jepang. Susah ya. Kalau di Indonesia? Gimana? Komen di bawah. Hai hai. Tapi bener, bagus emang manernya. Jadi kamu juga nggak boleh loh pakai ini. Benar. Tukang kan?